أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti engsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhite bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang
aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru was kita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinalan wai titirakati tiriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran
SMK Ma'arif NU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtarana fi hadzal yaum min musyahidi wad'i hajaril asas ala binayati markazit tadribi wat ta'lim wal madrasati ma'arif nahdlatul ulama. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Said Abdul Siraj MA. Yang kami hormati Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Mujib Kulyubi. Yang kami hormati selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Saifullah MPD. Kami persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Kami akan lanjutkan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Dr. Haji Saifullah MPD. Yang kami hormati Kepala Biro Keuangan Setjen Kemendikbud Republik Indonesia Bapak Faisal Syahrul SE MPD. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU yang juga Sekretaris BSNP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Al-Mukarram Bapak Dr. Andes K. Haji Z. Arifin Junaidi MBA. Ketua Lembaga Wakaf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Bapak Haji Hamdani. Ketua Panitia Pembangunan Pusdiklat dan Sekolah Ma'arif NU Ibu Saidah Sakwan. Yang kami hormati Rektor Universitas Malang, Profesor Dr. Maskuri Bakri, Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia, Bapak Aryo Bimo, Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Rustam Effendi yang mungkin masih dalam perjalanan, Bapak Camat Grogol dan Ibu Lurah Pertamburan, Kepala Sekolah dan Segenap Dewan Guru SMP dan SMK Ma'arif NU Grogol, seluruh pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, PBNU, para tamu undangan, serta adik-adik siswa-siswi SMP dan SMK Ma'arif NU yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang menyaksikan prosesi peletakan batu pertama pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan serta sekolah lembaga pendidikan Ma'arif NU hari ini Kamis 3 Oktober 2019. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang penebar kasih sayang para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mengawali acara ini, marilah sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar dan Allah turunkan keberkahan di tempat ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustofa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian berbahagia, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Iqbal SPDI. Dilanjutkan dengan salawat badar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salawat Badar kepada Bapak Haji Kurnain SHI, silakan. Kami mohon kepada para hadirin untuk berdiri.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badr ya Allah. Salatullah salamullah ala menyanyikan lagu Indonesia Raya, Syub Bandul Waton dan Mars Ma'arif. Dari paduan suara SMK Ma'arif NU.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara berikutnya adalah laporan panitia pembangunan Pusdiklat dan Sekolah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU kepada Ibunda Hajah Dr. Anda Saidah Sakuan MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amjai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil muhtarumin wal muhtaromat, secara khusus yang kita hormati bersama Ketua Umum PBNU Romo Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj yang menjadi panutan kita, dan kita doakan bersama semoga beliau selalu sehat, panjang umur untuk mendampingi kita umat Nahdlatul Ulama dan umat Indonesia. Yang saya kita hormati bersama Katib Syuriah PBNU Romo Kiai Haji Dr. Mujib Qolyubi. Yang kita hormati bersama Bapak Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Bapak dan sekaligus Ketua PWNU DKI Jakarta. Ini istimewa DKI Jakarta. Ketua PW-nya itu adalah Sekda yang punya tanda tangan di DKI ini. Bapak Dr. Haji Saifullah, yang kita hormati Bapak Kepala Biro Keuangan Kemendikbud, Bapak Faisal Sahrul SE MPD yang mewakili Pak Menteri yang hari ini sedang rapat kabinet paripurna di istana. Dan Pak Faisal ini yang tanda tangan hari ini, kalau beliau nggak tanda tangan, gedung depan tidak akan terbangun, Pak. Yang kita hormati Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Rektor Unisma Malang, Profesor Dr. Maskuri Bakri, yang saya dengar-dengar ini katanya calon Mendikbud, amin. Yang kita hormati Bapak Direktur Keuangan BNI, Bapak Aryo Bimo, beliau ini tetangganya Pak Presiden, karena beliau ini orang Solo. Jadi insya Allah gedung C kayaknya bagiannya BNI ini. Bapak Camat Grogol, Petamburan, Ibu Lurah Grogol, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, seluruh keluarga besar, para guru, kepala sekolah, dan anak-anak dari SMK dan SMP Ma'arif NU Grogol yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini akhirnya Pak Yai, akhirnya LP Ma'arif NU akhirnya meletakkan batu pertamanya di Grogol. Alhamdulillah, karena sebenarnya rencana untuk meletakkan batu ini sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu sudah kita rencanakan. Kami dari LP Ma'arif NU bercita-cita, berkeinginan untuk menjadikan Grogol, SMK Grogol ini menjadi pusat pengembangan Islam wasatiyah. Ingin mengembangkan Islam moderat, moderasi Islam yang itu menjadi visi dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan pendidikan. Jadi nanti kami laporkan Pak Yai dan Pak Sekda, insya Allah di sini akan dibangun Pusdiklat, Pak.
yang akan kita mulai hari ini. Jadi gedung depan ini Pak, nanti setelah groundbreaking ini kita ambrukkan. Jadi mulai sekarang, dan duitnya sudah ada, sudah kita akan mulai setelah peletakan batu pertama. Dan target kita tahun ini, menurut teman-teman dari Kemendikbud, 31 itu harus jadi. Mundur-mundur dikit nggak apa-apa ya Pak ya. Oke. Jadi insya Allah jadi gedung A. Dan kita berharap Pak Sekda, yang gedung B, C, Pak Sida tinggal milih saja. Mau yang C, B atau D Pak. Karena ini terus terang kebahagiaan sekali kami dari dari LP Ma'arif NU, terutama Pak Ketua. Pak Ketua Ma'arif ini punya visi yang mendorong-dorong kita untuk membangun gedung ini menjadi pusat percontohan sekolah, Pak. Dan ini adalah satu-satunya, Pak, sekolah yang punyanya LP Ma'arif NU di Jakarta, Pak. Jadi kalau Ketua PWNU-nya sekaligus Pak Sekda, setelah ini nanti pulang langsung tanda tangan gitu, bangun SMK Ma'arif NU, itu saya kira legacy yang sangat baik buat kita. Jadi kira-kira kita berharap begitu ya. Jadi ya ini saya tukang provokator aja. Jadi saya kira itu laporan dari kami. Ini nanti akan menjadi pusat pelatihan guru secara nasional, dan ini nanti akan menjadi sekolah percontohan tingkat nasional. Jadi mohon Pak Camat, Bu Lurah, saya nitip Pak, Bu, kalau sedang membangun biar ada yang jagain ya Bu. Saya takut nanti ditempel, disegel gitu kan gak lucu itu punya NU. Jadi saya nitip, semoga proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Dan insya Allah amanat dari PBNU untuk memperjuangkan dan membumikan moderasi Islam atau Islam Wasatiyah akan menjadi bagian penting dari dibangunnya Pusdiklat ini. Karena akan melahirkan guru-guru yang punya ideologi Ahlussunnah Wal Jamaah dan punya ideologi NKRI yang kuat. Dan itulah yang menjadi misi yang dititipkan oleh PBNU kepada kami di LP Ma'arif. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini. Titip salam Pak buat Pak Menteri dan Pak Sekjen, terima kasih atas supportnya. Dan terima kasih kepada seluruh Pak Sekda, Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung proses pembangunan ini. Insya Allah apa yang akan kita lakukan ini menjadi kebaikan yang akan dikenang oleh Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diucapkan kepada Ibu Saida Sakwan selaku panitia pembangunan Pusdiklat dan Sekolah LP Ma'arif NU. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU kepada Al-Mukarom Bapak Dr. Andes K. Haji Z. Arifin Junaidi MBA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahli wa sahabi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma'batu. Khatatal mutarumin, khususan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Aqil Siraj MA beserta seluruh jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Tanfidiyah Nahdlatul, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Dr. Kiai Haji Mujib Kul Yubi, Katib Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran Suriah, Bapak Profesor Maskuri Rektor Unisma yang tadi tidak disebutkan oleh Bu Saidah Sakwan, Ketua Panitia, bahwa yang sini ini bagiannya dari Pak Maskuri. Sudah diambil sama Pak Maskuri. Ya, nggak apa-apa, lupa. Menyebut Ketua Ma'arif aja juga lupa.
Melupakan. Oh, melupakan ya. Nanti kalau melupakan dicabut SK panitianya. Bapak Sekwilda, Sekda Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Saifullah yang sekaligus Ketua PWNU DKI. Dan PWNU DKI ini kalau menurut saya Pak Sekda, saya ini sudah jadi warga DKI sudah sangat lama. Dan saya juga aktif di pengurus NU di DKI ini sejak dari Ranting, Kalisari, kemudian MGC, Pasar Rebo. Sampai sekarang saya jadi Mustasar PJNU Jakarta Timur. Tetapi saya melihat sejak ketua PWNU-nya Pak Saifullah ini, NU kelihatan. Dulunya nggak kelihatan. Dulu juga nggak punya kantor, sekarang punya kantor di ya Utan Kayu. Jadi kantornya sungguh sangat megah itu. Pantaslah kalau ketua PWNU-nya itu Sekda. Ya. Jadi ini akan lebih pantas ini nanti kalau ini juga megah 4 lantai itu karena ketua PWNU-nya Sekda gitu. Kemudian Bapak Aryo Bimo dari BNI beserta seluruh jajaran BNI yang hadir pada hari ini, ada dari BNI Keramat. LP Ma'arif NU sudah menjadi nasabahnya BNI sudah puluhan tahun. Termasuk saya juga nasabah setia Istiqomah. Jadi kalau BNI tidak membantu ya kebangetan. Kemudian dari BRI, kalau barangkali hadir, karena komisaris utama BRI Bapak Andrianov Caniago itu alumni SMP Ma'arif Grogol sini, yang beberapa hari yang lalu datang ke sini dan memberikan peralatan komputer untuk SMK Multimedia. Kemudian dari pemerintah daerah, dari Wali Kota Jakarta Barat beserta seluruh jajarannya, Bapak Camat, Ibu Lurah, dari LP Ma'arif NU DKI, kemudian PCNU Jakarta Barat, dari lembaga di lingkungan PBNU hadir Pak Haji Mardini, Ketua Lembaga Wakaf dan Aset PBNU, yang beliau banyak berperan di dalam mengurusi sertifikat tanah ini. Terima kasih Pak Mardini. Jasanya tidak akan kami lupakan dan semoga menjadi amal jariah. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, anak-anakku sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita bisa akhirnya mewujudkan impian kita untuk istilah kerennya groundbreaking gitu. Yang ini sekarang ini menjadi peletakan batu pertama. Sebenarnya rencana semula Bapak Kiai Said ini memang mau pemancangan tiang pertama. Tapi karena berbagai hal ya, termasuk IMP yang sekarang belum diteken oleh Pak Sekda. Jadi kita enggak berani mendatangkan pemancang tiang di sini. Jadi nanti takut kalau mengganggu. Nah, karena itu kita dengan peletakan batu pertama saja, dan nanti kami mohon Pak Sekda juga bisa ikut meletakkan batu pertama yang keberapa gitu. Nih. Batu pertama yang pertama tentu Pak Kiai Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumil Kiamah nanti. Bapak serta Ibu yang saya hormati, memang ini sudah lama sekali impian kita untuk bisa membangun komplek pendidikan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di Grogol ini. Sekolahan ini pertama sekali didirikan dulu tahun 1964. Tanahnya hibah dari Bank Dagang Negara, yang Bank Dagang Negara itu akhirnya kemudian merger ke Mandiri. Dan dulu karena kita ini ikhlas-ikhlasan saja, nggak diurus-urus surat-suratnya, sehingga ketika merger ke Mandiri, kita minta ke Mandiri pelepasan hak dari Mandiri ke NU, Mandirinya tidak pernah merasa melepaskan hak ini.
Sementara kita minta dari BDN, BDN-nya sudah nggak ada. Jadi memang agak repot urusannya, tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai atas bantuan dari Pak Sekda, dan mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Jadi di sini ada SMP, ada SMK, dan SMK-nya baru membuka jurusan multimedia. Jumlah siswanya semuanya sekitar 800-an dengan jumlah tenaga didik kependidikan sekitar 50 semuanya. Jadi memang kalau menurut BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, yang kebetulan saya sekretarisnya, itu masih memenuhi standar rasio antara guru dan murid. Tetapi di seluruh Indonesia rasio guru dan murid itu 1:15, jadi di atas standar nasional. Ya, jadi kami seluruh Indonesia, mungkin Pak Aryo Bimo belum tahu, Pak Sekda juga, memiliki 21.000 sekolah dan madrasah. Sekolahnya 8.000, madrasahnya sekitar 13.000. Jadi semua itu urusannya duit, Pak Aryo Bimo. Jadi kalau Pak BNI tidak bisa menangguk, ya bukan salah kami gitu. Ya. Jadi kalau BNI mungkin nanti menyelesaikan yang ini, ya mungkin duitnya Ma'arif lari semua ke BNI mungkin. Ya. Karena itu selesaikan Pak ya. Yang, jadi di area ini, di komplek ini nanti akan dibangun yang depan ini balai diklat, semua 4 lantai, tapi kami siapkan untuk 5 lantai. Karena dengan 4 lantai yang letter U belakang untuk sekolah ini, ruang kelasnya masih kurang. Jadi nanti ada mungkin yang perpustakaan segala macam nanti ngerangkep dengan laboratorium. Sekarang sangat kurang. Jadi laporan yang kami terima dari BP3M ini Pak Dr. Andes Muhsin Ibnu Johan, sekolahan sini ini menolak-nolak murid karena daya tampungnya yang tidak muat. Jadi kalau di sini sudah tidak muat, kemudian yang daftar ke sini tidak kebagian tempat, kemudian pergi ke sekolah di sebelah ini. Sekolah saudara tua kita di sini. Ya, di sebelah ini. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan dibangunnya ini nanti mudah-mudahan daya tampung kita bertambah, dan karenanya kemudian kita bisa lebih mempersiapkan anak-anak kita ke depan ini menjadi lebih baik lagi. Di klat depan ini juga 4 lantai. Lantai yang pertama nanti paling bawah ini untuk kantor LP Ma'arif NU PBNU. Jadi kami pindah nanti dari Matraman ke sini. Saya sudah sampaikan juga kepada Bapak Bendara Umum PBNU, dan nanti yang di sana itu akan diserahkan kepada UNUSIA. Jadi nanti yang ruangannya Ketua Ma'arif itu untuk ruangan Rektor UNUSIA. Ya, sudah sangat representatif. Kemudian yang lantai dua itu aula. Aula lumayan besar ukurannya. Jadi kira-kira 10 kali 30 meter. Karena ini panjangnya 48 meter depan, kemudian ke belakangnya sekitar 42 meter. Jadi kira-kira totalnya 2000 meter persegi luas areanya. Dan kami beruntung karena tanahnya benar-benar persegi. Jadi mudah membangunnya. Nah, kemudian lantai 3 dan lantai 4 itu untuk penginapan. Nanti ada sekitar 30 kamar untuk penginapan guru-guru yang dilatih di sini. Jadi kalau latihan yang tiap minggu kita akan adakan itu kira-kira menampung sekitar 60 peserta. Tetapi kalau nanti misalnya ada event-event khusus, kita bisa nanti masing-masing kamar ditambahi extra bed gitu, sehingga bisa 100 orang muat nanti di sini. Jadi ini yang untuk diklat. Yang kita pertama bangun ini adalah yang diklat di depan ini. Kemudian nanti sekaligus dengan yang depan ini adalah yang di belakang kita ini, yang di belakang panggung ini. Ini nanti juga diserahkan kepada sekolahan nanti untuk ruang kelas dan untuk perpustakaan dan juga untuk laboratorium. Jadi nanti menyusul yang belakang sini. Insya Allah tekad kami sebelum muktamar NU tahun 2020 setidaknya letter L ini sudah siap diresmikan.
Tapi kalau Pak Sekda turun tangan nanti nggak sampai menjelang muktamar, mungkin bulan depan sudah selesai. Dan letter L belakang ini, semua yang belakang untuk sekolahan Pak Sekda, SMK dan SMP. Ini gambar yang letter L depan, ya ganda. Nah, ini nanti juga dilengkapi dengan kantin sekolah, ya. Juga ada di masing-masing lantai nanti ada pantry, ya. Juga ada tentu saja toilet. Sekarang muridnya kalau mau ke toilet juga bingung. Mohon maaf juga kepada Ketua Umum PBNU tadi mau ke toilet aja kita bingung, ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah jadi tidak akan bingung lagi dan representatif. Ini nanti di lobi depan lantai 1 di depan kantor Ma'arifnya ini. Di sini nanti ruangannya kita selesaikan dulu memang yang depan sama yang sini, ya, 4 lantai, karena kita ingin merubah image SMP SMK Ma'arif Grogol. Sekarang sudah berubah wajahnya. Kita ingin masyarakat tahu bahwa SMP SMK Ma'arif ini sekarang sudah kelas, ya, beda kelasnya gitu. Atau kalau orang bilang beda kastanya. Dan ini nanti yang di sini terus terang saja nanti Pak Profesor Maskuri dari UNISMA juga sudah menyanggupkan diri untuk yang sini, sehingga praktis letter L ini Pak Aryo dan Pak Sekda tidak ada masalah. Cuma letter L ini yang kita masih membutuhkan dana. Jadi kami baru memiliki, ini saya terbuka saja, kami baru memiliki dana 11,5 miliar. Untuk membangun semua ini kita membutuhkan 37 miliar. Ya. Jadi ini furniture, termasuk kemudian AC, karena nanti anak-anakku sekalian di sekolahnya itu nanti kursinya ini diganti semua. Ya. Kalau gedungnya sudah 4 lantai megah, kursinya masih ini ya megahi jadi. Ya. Jadi nanti ganti semua. Jadi silakan nanti mau bawa kursi satu-satu pulang enggak apa-apa. Yang kursi yang ini. Jadi tentu saja harapan kami tidak hanya fisiknya yang berubah gedung ini, tapi juga tentu saja nanti hasil akhir dari pendidikan di SMP dan SMK Ma'arif NU Grogol ini, SKL-nya itu nanti akan bertambah naik. Seperti halnya UNISMA ini patut ditiru, tidak hanya megah gedungnya, kampusnya, di sana sekarang baru saja membeli tanah 100 hektar untuk kampus kedua. Jadi yang sekarang di Noyo, ya, itu juga sertifikatnya atas nama Ma'arif yang diselamatkan oleh UNISMA gitu kira-kira. Jadi karena itu UNISMA kita undang hari ini, juga nanti kami mohon kesediaan untuk bisa meletakkan batu pertama juga. Meletakkan batu pertama yang ke berapa gitu. Saya kira demikian. Kami mohon kepada Pak Sekda untuk bersedia memberikan sambutan dan nanti juga meletakkan batu pertama. Kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Said Agil Siroj, Ketua Umum PBNU, untuk memberikan amanat kepada kita semua, memotivasi kita semua supaya ini kalau bisa nanti pembangunan di sini itu Bandung Bondowoso. Jadi enggak usah nunggu sampai nanti tahun depan, besok jadi kalau Bandung Bondowoso. Mudah-mudahan tidak keduluan ayam berkokok. Kalau keduluan ayam berkokok nanti enggak jadi juga. Demikian saja. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nandes Muhsin Ibnu Johan, BP3M-nya SMP SMK Ma'arif Grogol, beserta seluruh jajaran tenaga didik kependidikan SMP SMK Ma'arif NU Grogol. Kemudian terima kasih kepada Bu Saidah Sakwan, Ketua Panitia yang sangat canggih di dalam menginjak kaki. Ya, mudah-mudahan injakannya kali ini juga sanggil dan mangkus, ya. Kepada teman-teman pengurus Ma'arif NU, tadi saya lupa saya sebutkan dari Biro Keuangan Kesekjenan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terima kasih. Kami mohon juga nanti untuk bisa meletakkan
batu pertama mewakili Bapak Menteri yang tidak bisa hadir hari ini. Sebenarnya kepada saya Bapak Menteri sudah menjanjikan untuk, sudah mengokekan untuk hadir. Tapi ada rapat kabinet ya di istana, jadi tidak jadi hadir. Sementara Pak Sekjen ada di luar negeri. Ya. Jadi tapi urusannya nanti semua kan Bapak semua yang ngurus. Jadi seperti Ibu Ida Sakwan tadi sampaikan, jadi beres semua Pak ya. Ya mudah-mudahan beres semua. Kepada anak-anak sekalian, saya sungguh sangat bangga kepada kalian semua. Mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan kita semua sepanjang masa. Demikian saja. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes K. Haji Z. Arifin Junaidi MBA selaku Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Dr. Haji Saifullah MPD yang juga Ketua PWNU DKI Jakarta. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la khawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Profesor Dr. G. Haji Agil Siraj, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang termaklum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakilkan Kepala Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Bapak Faisal Syahrul, SE, MPD, Bapak Ki Haji Zainal Arifin Junaidi, Lembaga Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Ketua Panitia Ibu Hajah Saidah Sakwan MA, Panitia Pembangunan ini yang katanya pemenangnya akan ada beberapa hari lagi, tapi sudah di groundbreaking duluan ya, izinnya juga belum katanya. Ini biasa nginjak, tadi saya udah berapa kali diinjak gitu ya, tapi karena sering diinjak jadi udah gak terasa ya. Pak Wali Kota Jakarta Barat yang saya hormati, Pak Asisten Kesra, Pak Amin Haji, Direktur Keuangan Bank Negara Indonesia 1946, Bapak Aryo Bimo dan seluruh stafnya, Bapak Profesor Dr. Maskuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Terima kasih Pak, selamat datang di Jakarta. Semoga kerasan Pak. Ya. Pak Camat Grogol, Pak Didit Sumaryanta, seluruh Dewan Guru Ma'arif NU yang saya muliakan, adik-adik yang saya harapkan di masa-masa yang akan datang. Saya singkat saja dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terus berdoa semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai sesuai dengan jadwal. Yang pertama, beberapa hari lalu saya diantari oleh pengurus Ma'arif berkas yang tidak tersusun. Kalau tersusun katanya bukan NU ya. Ya. Jadi ya udah taruh aja di meja, saya bilang. Lagi buru-buru. Kemarin sudah saya panggil stafnya, ini lagi dikejar izinnya. Ya. Jadi kenapa nggak dari kemarin-marin gitu ya? Jadi sedang saya rapikan, Pak Yai. Insya Allah ini menjadi tanggung jawab saya izinnya. Bantu yang lain-lain belum bisa, izin dulu aja dulu. Kemudian saya terkaget-kaget tadi 5 miliar untuk 4 lantai gitu ya. Ya mungkin karena bangunan sekolah tidak ada skat-skat yang seperti bangun rumah ya, kamar tamu, kamar tidur tamu, kamar utama, kamar anak ya. Kemudian
dapur dan sebagainya. Tapi ini murah sekali ya, 5,5 miliar itu 4 lantai, berapa kali berapa tadi saya tanya belum terjawab. Ya insya Allah tadi katanya walaupun saya Sekda DKI ya, di era transparan dan keterbukaan sekarang ini semua prosedur mesti ditempuh ya. Apalagi menggelontorkan keuangan ya. Sekarang ini uang banyak tapi sudah ada namanya semua ya. Uang sejumlah sekian ada namanya, uang ini ada nomenklaturnya. Jadi mesti dirancang dari awal, timingnya juga mesti tepat ya. Proposalnya aja belum, tapi udah tadi udah nginjek dua kali gitu. Proposal belum ada. Dan saya bersyukur sore ini bisa datang ke sini. Jadi bisa melihat suasana. Bisa melihat suasana, biasanya kalau terbawa suasana itu kesannya melekat sehingga enggak akan terlupakan gitu. Kesan saya ini dihadiri oleh Ketua Umum PB ya. Berarti di sini para malaikat ikut menyaksikan ya. Ya. Harus sama-sama kita perjuangkan. Dan saya pasti nanti akan kembali bulan Januari ke sini ya. Bulan Januari meresmikan Kiai ya. Dengan apa saya belum tahu ya. Supaya saya tidak ikut berdosa ya. Catatan saya jadi jelek di catatan para malaikat. Jadi saya ingin nanti Januari ada sesuatu saja gitu. Jadi jangan diucapkan sekarang nanti meleset. Persepsi saya yang kedua, saya sangat antusias melihat anak-anak ya, dengan segala keterbatasan di rumah, di jalan dan di sekolah ini masih tetap belajar terus. Saya menyampaikan informasi bahwa di Jakarta ini ada pintu untuk menyelesaikan adik-adik sampai ke jenjang strata S1 maupun strata 2. Melalui basis DKI kita bisa bantu melalui program KJMU. KJMU itu kegiatan mahasiswa unggul. Mahasiswa unggul, kalau adik-adik masuk perguruan tinggi negeri ya, di seluruh Indonesia, ya bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia, maka itu akan dapat beasiswa dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup besar. Kalau di Universitas Negeri itu kan SPP-nya sedikit, saya rasa ini lebih dari SPP, ya per bulan itu sekitar 18 juta. Ya. Jadi adik-adik yang sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3 di SMK ini, ya usahakan bisa masuk perguruan tinggi se-Indonesia. Nanti tercatat di kita, kita masukkan di program KJMU. Ya. Kalau masih kurang, ada lagi yayasan beasiswa, tapi jumlahnya tidak sebesar tadi. Jadi ada tiga pintu, pertama basis Basnas dan basis DKI, yang kedua program KJMU, dan yang ketiga yayasan beasiswa. Jadi jangan pernah berputus asa, yakinlah bahwa doa-doa para pendiri NU dan para pendiri Republik ini berpihak kepada adik-adik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekda yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, terima kasih Bapak Sekda dan selamat jalan kami ucapkan. Thank you.
Hadirin para tamu undangan berbahagia, selanjutnya adalah sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemendikbud Republik Indonesia kepada Bapak Faisal Syahrul SE, MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PBNU Bapak Profesor K. Haji Said Akil Siraj MA, yang saya hormati Bapak Ketua LP Ma'arif NU Bapak K. Haji Arifin Junaidi, yang saya hormati Wali Kota Jakarta Barat atau mungkin yang mewakili, yang saya hormati Ibu Saidah, dan yang dalam hal ini sebagai Ketua Panitia, ya, Ketua Panitia Pembangunan Pusdiklat LP Ma'arif. Bapak dan Ibu sekalian, para undangan yang saya hormati, alhamdulillah bahwa pada siang hari ini menjelang sore, ya, kita dapat hadir di sini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Pusdiklat LP Ma'arif NU, ya. Bapak dan Ibu yang sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Menteri dan Pak Sekjen. Tadi sudah disampaikan beliau tidak bisa hadir di sini karena sesuatu dan lain hal, dan menyampaikan salam kepada seluruh warga NU dan anak-anak sekolah sekalian yang saya hormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadirin yang mulia, Kemendikbud sangat berbahagia, ya, bangga untuk dapat berpartisipasi, ya, dalam pembangunan Pusdiklat ini dengan harapan bahwa Pusdiklat ini dapat berfungsi atau bermanfaat sebagai tempat untuk menimba ilmu untuk anak-anak kita, termasuk mungkin untuk mempersiapkan, ya, mempersiapkan mungkin kader-kader pimpinan, ya, di khususnya di NU dan Indonesia secara keseluruhan, ya. Sekali lagi kami atas nama Kemendikbud, ya, sangat senang bangga untuk ikut berpartisipasi, ya, dalam pembangunan Pusdiklat ini dengan harapan tadi bahwa mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kader-kader para pimpinan bangsa dan negara ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan singkat saja, dan mohon maaf apabila ada yang kurang, kami mohon dimaafkan, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Faisal Syahrul selaku Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemendikbud Republik Indonesia. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya acara selanjutnya adalah pengarahan dan peresmian dimulainya pembangunan Pusdiklat LP Ma'arif NU PBNU dan Sekolah SMP SMK Ma'arif NU Grogol kepada Al Mukarrom Wal Muhtarom Bapak Profesor Dr. K. Haji Said Agil Siroj MA. Falyatafaddal alaihi mashkuro. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdoh. Yang saya hormati Wali Kota Jakarta Barat atau yang wakili asisten ini NU Tenanan, NU Betulan, putra almarhum Kyai Aziz Amin Aziz, Rois Syuriah, salah satu Rois Syuriah PBNU ketika Gus Dur, Dr. Unisma Malang, Profesor Dr. Masykur, dan
dan dari Kementerian Keuangan, Bank BNI, Ketua NU Jakarta Barat. Kalau PBB udah teman semua, nggak usah sebut. Ketua Ma'arif, Katib Syuriah, Ketua Badan Wakaf, Lajnah Wakfiyah, Lembaga Wakaf, dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, setelah sekian tahun kita berupaya menguasai dengan sah, dengan penuh sekolah ini yang sudah diceritakan oleh Pak Arifin, alhamdulillah berkat kerja keras terutama Pak Haji Mardani ini, lembaga wakaf, berhasil kita mendapatkan pengakuan memiliki lahan ini dengan 100% dari BPN, walaupun belum di tangan sertifikatnya ya, itu perlu baca Hizib Nasr dulu biar cepat keluar. Alhamdulillah juga tanah Kawi-Kawi di Keramat Sentiong itu 600 meter sudah keluar sertifikatnya, karena kita dulu terlalu baik, terlalu lita'ala, gak pernah ngurus surat. Tinggal tanah Tomang, Taman Anggrek itu 9 hektar miliknya Nahdlatul Ulama itu dari Bung Karno, dari Pak Karno, tapi gak pernah diurus suratnya. Maka ada taman di bawah Pemprov DKI dipakai taman 2,5 hektar, ada gedung auditor Angkatan Darat dan lain-lain. Walhasil sebenarnya itu haknya kita, tapi masih bulat caranya, sampai sekarang belum selesai. Itu kalau bisa selesai kita bangun Universitas NU Abdul Wahid di situ, wah luar biasa itu. Begitu tamu asing masuk Jakarta dari airport, yang dilihat pertama Ukrida, kedua Trisakti, Tarumanegara, Atmajaya, ketemu dengan Islam pojok selatan, itu pun syaratnya nggak macet dan supir taksinya tahu. Baru UIN pojok kidul banget, syaratnya dua, nggak macet dan supir saya tahu. Yang gampang carinya ya, mohon maaf, bukan diskriminasi, bukan kita tidak menghargai perbedaan. Yang kita lihat yang konon katanya mayoritas umat Islam, beragama Islam, ternyata pertama kali masuk Jakarta dari airport Ukrida, Tarumanegara, Trisakti, Atmajaya. Mana yang Islam itu? Yang Islam di pojok selatan, bidul banget. Yang biangnya macet. Tapi walhasil kita berjuang, kita upayakan sampai di mana Allah mudah-mudahan memudahkan urusan tanah-tanah ini, terutama di Tomang. Yang jelas yang menjadi taman anggrek itu 2,5 hektar dikuasai atau didudukin oleh Pemda DKI. Bapak sekalian, kita semua terkaget-kaget. Ada sesuatu yang mengagetkan dan mengapa? Mengecewakan. Sekarang radikalisme sudah di mana-mana. Negara kita darurat radikal. Kalau radikal dulu adanya di Sulawesi Tengah, di Ngeruki, Solo, di mana lagi? Di Bima sana, itu udah berita lama ini. Ini yang paling baru, seorang guru besar IPB namanya Abdul Basit membikin bom Molotov yang akan diserahkan kepada perusuh untuk membakar, mana yang mau dibakar apa? Glodok, dan walhasil mau jadi ribut bakar-bakar. Alhamdulillah tertangkap, berarti kurang canggih itu. Ada lagi mantan Kasal Bintang 4 Slamet Subianto. Gak pantas dong, kalau kopra pantas lah, kopra ya. Mantan Kasal, walaupun sudah mantan juga. Slamet Subianto, laksamana, juga memprovokasi anak-anak agar berangkat demo. Ini yang sangat mengagetkan nih. Ada lagi laksamana ya, apa Madya, rapatnya di rumahnya Permadi. Ini luar biasa ini.
bukan di Bima, bukan di Palu, bukan di Poso, bukan di Bruki Solo, bukan di apa Kuningan atau Garut sana, yang dulu pusatnya DI Garut kan, ini di Jakarta yang ibu kota sebagai pintu masuk Indonesia, sebagai akuarium lah, miniatur Indonesia, Jakarta. Ternyata di sini guru besarnya pensiunan bintang 4 ada yang terpapar radikal. Sangat-sangat mengagetkan dan mengerikan. Oleh karena itu saya mengusulkan pada tadi rapat bersama Pak Tri dan Ibu Mega, harus ada di setiap instansi pemerintah, departemen, kementerian atau lembaga-lembaga, harus ada kepanjangan tangan dari BPIP yang aktivitasnya adalah melakukan kontra radikalisme, bukan deradikalisasi. Kalau itu tugasnya BNPT itu, kalau kita kontra radikalisme, sebawahnya deradikalisasi lah, dengan halus, dengan soft, dengan, bukan dengan kekerasan. Itu harus kita lakukan dengan dalam waktu secepatnya. Dan ketika memberikan penjelasan tentang Pancasila, jangan merupakan doktrin. Orang kalau doktrin malah bosan, malah menolak. Harus dengan metode yang kita kenal, hermeneutik. Bukan hanya dialektik, skolastik, tapi harus dengan metode hermeneutik yang mencakup, yang mengandung local wisdom. Insya Allah mudah diterima oleh semua lapisan. Begitu pula Kementerian PAN, Kementerian apa? PAN itu apa namanya? Aparatur Negara. Itu juga harus ketika menerima pegawai negeri harus betul-betul seleksi. Kenapa? Yang banyak, sudah banyak pegawai negeri, birokrat, hatta di Kemenag, sampai Kemenag, yang paling banyak di Telkomsel, Telkom, PLN, Indosat, Kementerian Keuangan, paling banyak radikal di sana. Mana lagi? Itu yang paling penting. Pajak, ya Kementerian Keuangan, itu yang paling banyak pegawai yang terpapar radikal, padahal pegang uang, itu bahayanya nih. Karena pegang uang kan. Apalagi kata Pak Riamizar, di TNI sudah 3%. 3% artinya 12.000. 3% itu. Dari seluruh TNI 13.000. Kalau 13.000 pegang bedil, apalah jadinya kita ini. Seperti di Mesir, seorang sersan namanya Khalid Islambuli, pengikut Jamaah Takfir Wal Hijrah, membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat pada tanggal 3 Oktober 1981. Yang punya bedil, ya kan, bedil terlatih lagi tentara. Dan ini sangat-sangat darurat radikalisme. Tapi kita jangan kecil hati, jangan takut, jangan minder. Insya Allah masih ada Nahdlatul Ulama yang tidak pernah terpapar radikalisme. Santri NU tidak satu pun. Pesantren NU tidak satu pun ada terlibat teroris atau ngebom. Gak ada. Pada berapa juta santri itu jumlahnya? 4 jutaan ya. 6 juta. Itu santri NU, santri pesantren NU. Tidak satu pun yang terlibat teroris atau ngebom. Nah, kalau kita telusuri, tarik dalam ke belakang, betapa pengorbanan para santri luar biasa. Ada seorang santri namanya Abdul Hamid. Orang Jawa panggilnya Dul Kamid. Abdul Hamid ini mesantren muridnya Kiai Hasan Besari. Hasan Basori dari pengajinya Hasan Besari. Tegal Sari, Ponorogo. Hatam Quran si santri ini. Menulis Fathul Qorib, kitab takrib dengan tangan sendiri. Siapa itu? Dialah putra Hamengkubuwono III dari istri Pacitan, Abdul Hamid Pangeran Diponegoro, yang pernah mengalahkan Belanda selama 5 tahun
1825 1930 Belanda kewalahan, kecuali setelah itu dengan senjata tipuan. Orang Jawa kalau dilem-lem, oh, dilem apa? Dipuji-puji lemes. Kalau dilawan melawan, kalau dikerasin melawan. Itu begitu. Pangan Diponegoro oleh Belanda, monggo kita berunding apa maunya monggo. Mau datang ke Magelang itu. Karena dihalusin kan jadi halus lagi. Begitu datang Magelang, diborgol dibuang ke Makassar. Itu santri satu. Kedua, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, itu santri. Nama aslinya Suwardi. Ngaji pada Kiai Zainuddin Sulaiman, Prambanan Klaten. Khatam Quran. Jadi harus dikatakan santrinya ini loh, bahwa terkenal dengan apa? Dengan apa? Jargonnya apa? Ingarso sing tulodo, ingmarjo sing mau karso tuturai daya nih. Ini beliau yang di depan harus menjadi contoh, yang di tengah harus siap menjalankan perintah yang depan, yang di bawah atau yang di belakang ikut taat. Itu namanya tuturai daya nih. Itu ternyata Ki Hajar Dewantara santrinya Kiai Sulaiman Zainuddin dari Prambanan. Ada lagi yang ngarang lagu syukur. Apa lagu syukur? Saya nggak apa malah. Nah, itu santri Semarang, namanya Muhsin Mutohar dari Semarang. Jadi ya Allah, dikira santri itu nggak ada jasanya apa? Para kiai bikin pesantren, tidak penting namanya, nama pesantren yang terkenal. Yang terkenal desanya Tebuireng. Ayo, nama sebenarnya apa ya? Ayo. Gak ada yang tahu ini. Nama pesantren Tebuireng, ada yang tahu enggak? Enggak Pak, tapi Kak Basim, enggak apa-apa seorang popo, penting Tebuireng. Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Genggong, Sukarjo, yang timur dulu, yang timur dulu. Senori, Tanggir. Ya timur dulu, masih timur. Berasan. Mana? Yang terkenal mana? Mana lagi? Blok Agung, Langitan, lah baru ke tengah, Sarang, Lasem, Rembang, Tegarjo, Krapyak, Ngulon mana? Ke barat lagi, Poncol ya Poncol. Poncol mbahnya Pak Arifin, mbahnya Pak Arifin, Poncol itu Solo Tigo, Solo Tigo. Ayah saya pernah ngaji pada mbahnya, ngaji Bukhari Muslim. Ayah saya. Ke barat, mana? Gedongan, Buntet, Kempek, Babakan, Arjenangun, Tegal Gubuk, Barat Rantai. Desanya, namanya ada tapi nggak terkenal, nggak apa-apa. Terus ke barat lagi, Cipasung, Tanara. Mana lagi? Nah, itu apa? Menunjukkan betapa para kiai sangat nasionalis. Kan ada namanya. Lirboyo itu namanya Hidayatul Mubtadiin. Kempek, semasa saya namanya Tarbiyatul Mubtadiin. Ploso Al-Falah. Mana lagi? Tebuireng Asy-Syafi'iyah Salafiyah. Asy-Syafi'iyah As-Salafiyah namanya. Enggak terkenal. Denanyar Manbaul Ulum. Tambak Beras Bahrul Ulum. Denanyar Manbaul Ma'arif. Manbaul Ma'arif. Coba saya aja enggak hafal. Para kiai mengangkat nama harum desanya. Ini kenapa? Karena sangat mencintai tanah airnya. Bahkan sekarang di antara pesantren yang terkenal dengan namanya, di antaranya enggak semua, Radikal, As-Sunnah, As-Sofah, Al-Fitrah, Al-Faruq, Ulul Albab, Umar bin Khattab. Pesantren yang terlalu radikal itu. Namanya bukan desanya. Ya ada yang nama tapi gak radikal, ada As-Siddiqiyah. Itu nama tapi gak radikal. Ya takut. Daur Rahman. Tapi kebanyakan yang radikal pasti namanya yang diangkat. Gak desanya enggak. Nah, seperti Wali Songo dulu. Wali Songo dulu gak penting namanya terkenal, tapi nama desanya Sunan Gresik. Namanya siapa?
Malik bin Ibrahim At-Tabarqi. Sunan Ampel, siapa namanya? Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarqandi. Sunan Bonang, Muhammad Qasim. Sunan Ibrahim. Sunan Giri, Ainul Yakin. Yang Muhammad Qasim siapa? Sunan Derajat Muhammad Qasim. Sunan Muria, Umar Said. Sunan Kalijogo, Raden Muhammad Syahid. Sunan Kudus, Ja'far Sadiq Ibn Uthman Al-Hamadani. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah bin Said Abdullah Azmat Khan. Itu dari bapak. Kalau dari ibu namanya, ibunya namanya Syarifah Mudaim atau Rara Santang bin Prabu Siliwangi. Dalam enggak? Ya, Prabu Siliwangi itu kawin dengan Subang Larang. Perempuan cantik, baca Qurannya enak. Muridnya Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin dari Cina, dari Rengas Dengklok. Prabu Siliwangi dengar ada agama baru, berangkat ke Rengas Dengklok dari Bogor, kira-kira dari selatan. Sampai di sana ada kutilang baca Quran, kuning tinggi langsing. Jadi Prabu Siliwangi klepek-klepek, mau ajangan, mau marah, ngelamar, ya untuk saya silakan, asal masuk Islam. Oh, dia masuk Islam. Ada mas kawinnya apa tasbih, saya cari di pasar, gak ada. Di Arab ada tasbih itu, saya terbang sana. Begitu mau terbang, hong, biasanya macet. Hong, gak terbang. Hong, gagal. Kata Syekh Kuro, kalau kamu mau terbang, bismillahirrahmanirrahim. Hong, hongnya dibaca tapi bismillah dulu. Namanya Islam Nusantara namanya. Bismillah dibaca, hong dibaca. Begitu bismillahirrahmanirrahim, hong terbang, tidak lama bawa tasbih, terjadilah pernikahan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran beragama Buddha dengan muslimah namanya Subang Larang. Kemudian, tapi konon katanya dia Islamnya kurang semangat. Islamnya tidak tenanan, gak sungguh-sungguh Islamnya. Tapi punya anak, Raden Rahmat Suci alias Kigaranterang alias Kisetra, yaitu Prabu Kian Santang yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat kecuali Patih Pucuk Kumun di Lebak, di Malimping, tetap agamanya suku Baduy, tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan, semuanya Islam semua Jawa Barat, oleh Prabu Kian Santang. Kuburnya di Godok Garut, kuburannya. Punya adik Syekh Somadullah di Cirebon yang terkenal dengan Ki Kuwu Sangkan. Syekh Somadullah namanya. Punya adik Rara Santang atau Mudaim namanya, dinikah oleh Habib namanya Said Abdullah Azmat Khan. Punya putra Syarif Hidayatullah. Ini penting loh, sejarah ini penting sekali. Apanya? Artinya kita dulu jelas, gen kita jelas, DNA kita jelas. Jangan khawatir, kita turunnya orang baik-baik semua ini. Semua orang baik-baik semua ini turunnya. Hati yang saya hormati. Itu kalau dari cerita datangnya Islam, terutama di Jawa Barat, tahun berapa itu? 1410. Perkawinan Siliwangi dengan Subang Larang, tahun 1410. Alhamdulillah, insyaallah ke depan ini akan dibangun di sini pusat diklat yang bernapaskan Ahlussunnah Wal Jamaah, yang bernapaskan wasatiyah, anti radikalisme, bahkan terorisme. Kita menjaga wasatiyatul Islam, moderasi dalam Islam, fil aqidah wasyariah wal akhlak. Di pesantren itu kitab fikih dibaca. Orang-orang mencuri harus potong tangan, orang zina dirajam sampai mati kalau sudah punya istri, kalau sudah bernikah. Ini harus begini, mabok harus minum marak, tabokin 40 kali. Tapi kiai enggak ngajarin radikal. Itu kitab dibaca. Tapi kiai enggak ngajarin radikal. Kenapa? Karena kiai mendahulukan akhlak, budaya. Nanti masalah syariat belakangan. Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, tanggal 18 Agustus, rapat BPUPKI. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Teman-teman, pejuang-pejuang dari Indonesia Timur protes, saya nggak mau itu. Kalau masih ada itu, saya mau pisah dari Indonesia. Nggak mau bergabung dengan
negara Indonesia yang Kristen. Akhirnya Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuireng karena belum ada WA, belum pulang. Menghadap bapaknya Kiai Hasyim, "Pak, gini. Jawabnya Kiai Hasyim, "Nanti malam saya istikharah dulu." Malam istikharah, paginya jawab, "Wahid, saya setuju. 7 kata dihilangkan. Coba. Dengan berkewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluknya. Coret itu. Saya setuju." Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa? "Karena Indonesia ini kuat dulu. Indonesia menjadi negara kuat dulu. Setelah negara kuat, berjuang dakwah Islam di atas negara yang kuat. Kalau bicara syariat dulu, belum kuat, perang. Perang korbannya banyak, negaranya nggak akan kuat. Contohnya, Afghanistan. Begitu ketika melawan Soviet, bersatu. Soviet lari, pergi dari Afghanistan, perang karena PDW. Syarat Islam, Islam, Islam. Karena negara, pemerintah yang berkuasa sekarang tidak Islami. Ini bonek Amerika, kata Taliban. Taliban datang PBNU, Taliban. Taliban mengadu ke saya. Pemerintah yang ada Afghanistan ini bonek Amerika. Korupsi, tidak Islam. Saya katakan, kalau di sini kita yang penting persatuan dan kesatuan dulu. Baru kalau kuat persatuannya, ayo bangun masjid, madrasah, pesantren, baris taklim, istighosah, baca selawat, khatam Quran, baca nariyah. Apalagi? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, silakan. Di atas tanah yang kuat, di atas nasionalisme yang kuat. Dan belum udah bicara syariat apa? Sudah 40 tahun perang saudara, 100% muslim, 99% Hanafi, 1% Syiah. Perang terus Afghanistan. Sampai kapan? Karena apa? Belum sudah bicara syariah. Di NU tidak, akhlak, budaya, karakter yang paling penting. Nanti saya belakangan. Oleh karena itu, NU menolak istilah NKRI bersyariah. Kita tolak itu. Gak usah ada kata bersyariah. Toh sekarang saja begini kita bebas kok. Mau sholat lima waktu, mau sholat setiap hari, setiap malam, gak ada yang larang. Mau haji tiap tahun, umroh tiap minggu, siapa yang larang. Mau baca Quran khatam tiap hari, gak apa. Mau puasa terus, gak berhenti-berhenti, siapa yang larang. Baca Quran terus, siapa yang larang. Kita hidup di negara Pancasila yang sangat damai dan sangat kuat persatuannya. Maka insyaallah dengan Pusdiklat di sini menjadi manaroh Ahlussunnah Wal Jamaah, sentral Ahlussunnah Wal Jamaah di Jakarta Barat. Nanti NU Jakarta Barat harus memberi contoh kepada Jakarta-Jakarta yang lain. Terima kasih. Nanti saya pribadi nyumbang ya, saya pribadi nanti nyumbang nanti. Pokoknya berapa udah. Kalau dibikin uangnya seribuan, banyak lah sakopernya. Kalau uang seribuan banyak nanti, apalagi koin 500, wah enggak dapat ngangkat. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wa khudna lima fi salah wal khair wal barakah. Wa ihfadna min ahati wal afat wal mihani wal fitan. Wa huwal mahfiq lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk meresmikan peletakan batu pertama Pusdiklat LP Ma'arif NU PBNU. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meresmikan peletakan batu pertama pembangunan gedung Pusdiklat Ma'arif NU di Grogol, Jakarta Barat. Ala barakatillah. Sallu ala Muhammad. Terima kasih ucapkan kepada Mukarrom Romo Profesor Dr. K.H. Haji Said Agil Siroj MA. Selanjutnya pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Al Mukarrom Bapak Dr. K.H. Haji Mujib Kulyubi, Katib Suriah PBNU. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ila ruhi muassisin Nahdlatul Ulama, wa ila ruhi sahib hadhihi al-wilayah al-Habib Husain bin Abu Bakar Ali Darussalam Arbatang, wa usul imam Syaikhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amuhu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma ya man wa fi 'uluwihi ka'in ya man wa fi 'ilmihi muhit ya man wa fi 'izzi latif ya man wa fi lutfi syarif ya man wa fi fi'li hamid ya man wa fi dzati qadim ya man wa fi majhi munir ya man wa fi 'atai katsir. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikat muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya salihal mustasrihin wa ya ghawsal mustaghisin wa ya mufarija karbal makrubin qattara makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa alaika shay'un min amrina. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrija sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya karim ya sattar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum prosesi peletakan batu pertama, kita foto bersama dulu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kepala Biro Bapak K. Mujib, Bapak Rektor. Foto bersama dulu di depan panggung. Ngapunten Pak Kiai. Dari BNI, dari Kemendikbud, dari Wali Kota, Pak Muhsin mungkin bisa di sini biar ujung sama ujung sama. Terima kasih. Dilanjutkan prosesi peletakan batu pertama yang akan diletakkan yang pertama oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Agus Siroj MA, Katib Syuriah yang kedua, peletakan yang kedua oleh Katib Syuriah PBNU Kiai Haji Dr. Mujib Kulyubi, kemudian yang ketiga adalah dari Kepala Biro Keuangan Kemendikbud Bapak Faisal Effendi, kemudian dari BNI Ketua LP Ma'arif NU, Ketua Panitia, dan didampingi oleh para tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang paling gede mana? Oh ini. Manusia. Alam nasional kasodra kuwaku. Panitia mana ada Uniswan? Menutup segala kekurangan. Memulai, Pak. Enggak menutup, menyelesaikan. Memulai oleh Yai Said sudah. Ini menutup kekurangan. Kurangnya lebih banyak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngantek. Jangan lihat kecilnya. Ini yang mengamankan Your actions define who you are. So believe in yourself and believe in your dreams. Santri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari santri ini, 6 yang terbaik di antara kalian akan terpilih untuk berangkat dan bekerja di Amerika Serikat. Buatlah negaramu dan agamamu bangga. Ya Allah, kabulkan doaku untuk bisa mengelilingi dunia.
accept the sign of love. Kutitipkan tasbih dan tulisan ini untukmu, agar kamu selalu ingat Tuhan dan diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Akil Sirot, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Siang hari ini datang ke kantor saya seorang sutradara Hollywood asli Blitar, Jawa Timur, Indonesia, bernama Livi Cheng, yang rencananya bersama NU Channel akan membuat film The Santri, film drama action yang isinya mengandung nilai-nilai Islam yang santun, toleran, ramah, plural, dan Islam bawa budaya, akhlakul karimah, peradaban. Jauh dari Islam radikal, Islam ekstrim, apalagi Islam teror. Islam sebenarnya dari kata salam, shalom, peace, damai. Mabruk, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin, sukses, berkah untuk kita semua. Wallahu fiqh lakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.